This is the navigation button. If you select that, it will go into your default navigation, which I have currently set as Waze. But if you press it again, it will go and give you a list of all the different navigation apps. 1, 2, 3, action! Dari Studio 77, 7 FM Radio Keledang, bersama Naufal yang akan membawakan berita tentang IKN pakai 100% kendaraan listrik, 19 SPBU listrik sudah terpasang pada 2024. Selamat mendengarkan, selamat datang di S Official Channel, platform Anda untuk berita terkini dan informasi terpercaya. Pada kesempatan ini, kami dengan bangga menghadirkan berita terbaru mengenai rencana strategis PT PLN, Persero, dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang berkonsep hijau dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, PLN berencana membangun setidaknya 19 tambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, 10, di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN Nusantara. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah untuk menjadikan DKN Nusantara sebagai kota hijau dan futuristik, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa penghuni IKN wajib menggunakan kendaraan listrik 100%. Presiden Jokowi menyatakan bahwa sekitar 80% transportasi publik di IKN akan menggunakan kendaraan listrik, menciptakan sebuah kota yang benar-benar layak huni dan ramah lingkungan. Dukungan penuh dari Direktur Utama PT PLN, Persero, Darmawan Prasojo, memperkuat target ini dengan menyatakan kesiapan PLN dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pengisian daya kendaraan listrik. Selain 10, PLN juga akan mempersiapkan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum, 10 klu, dan stasiun pengisian listrik umum, SPLU, di IKN dan sekitarnya. Hingga Oktober 2023, secara nasional, PLN telah menyediakan ratusan unit SPLU, SPLU dan ribuan unit SPLU, menunjukkan keseriusan dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan. Tak hanya itu, kelistrikan di IKN Nusantara akan didukung oleh sumber energi baru dan terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, berkapasitas 50 MW dan potensi energi hidro sebesar 1000 MW. Dengan langkah ini, sistem kelistrikan di KN Nusantara akan berasal 100% dari energi baru dan terbarukan, menjadikan kota ini sebagai model percontohan kota masa depan yang hijau dan cerdas. Kami di Novales Official Channel berkomitmen untuk terus menyajikan berita dan informasi yang relevan bagi Anda. Tetaplah bersama kami untuk update terbaru tentang perkembangan di KN Nusantara dan inisiatif hijau lainnya. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat menikmati konten kami. PLN berencana membangun sekurangnya 19 tambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, 10, di kawasan inti pusat pemerintahan KIP IKN Nusantara pada 2024. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, sempat menegaskan bahwa IKN Nusantara nantinya akan berkonsep serba hijau. RI 1 meminta penghuni IKN nantinya 100% wajib menggunakan kendaraan listrik sekitar 80 persen akan menggunakan transportasi publik kendaraan listrik dan penghuninya 100 persen harus menggunakan kendaraan listrik. Sehingga nanti akan menjadi kota yang betul-betul hijau yang layak untuk dihuni bersama-sama, ujar Jokowi. Direktur utama PT PLN, Persero, Darmawan Prasojo pun mendukung target Jokowi di IKN Nusantara tersebut. Ia mengatakan, PLN mendukung keseriusan pemerintah untuk membangun IKN Nusantara dengan konsep kota hutan atau forest city yang pintar, hijau, indah dan ramah lingkungan. Seluruh mobilitas di IKN, kata dia akan menggunakan moda transportasi ramah lingkungan berbasis listrik. Tidak hanya SPLU, PLN juga akan menyiapkan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum, SPLU maupun stasiun pengisian listrik umum, SPLU, di IKN dan kota sekitar IKN. Secara nasional hingga Oktober 2023, PLN telah menyediakan 622 unit SPLU, 1.839 unit SPLU dan 9.139 unit SPLU. Karena ikn ini akan menjadi kota yang futuristik, di mana semua moda transportasi yang digunakan harus ramah lingkungan, maka kami siap mendukung kebutuhan infrastruktur untuk pengisian daya kendaraan listrik, Tegas Darmawan. Darmawan menambahkan kelistrikan di IKN Nusantara akan didukung oleh pembangkit listrik dari sumber energi baru dan terbarukan yaitu pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, 50 MW yang telah di groundbreaking pada awal November lalu oleh Presiden Jokowi. Tidak hanya energi surya, nantinya PLN akan mengembangkan potensi hidro di sekitar IKN. Kami juga akan melakukan pemetaan dan pemanfaatan hidro di sekitar IKN dengan potensi listrik yang dihasilkan sebesar 1000 MW, sehingga sistem kelistrikan IKN Nusantara akan berasal dari energi baru dan terbarukan 100%, pungkas Darmawan. Kesimpulan. PT PLN Persero mendukung penuh visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Ibu Kota Negara IKN Nusantara sebagai kota hijau dan futuristik. Pada tahun 2024, PLN akan membangun setidaknya 19 tambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPU) di kawasan inti pusat pemerintahan. KIP, IKN Nusantara. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menginginkan semua penghuni IKN menggunakan kendaraan listrik 100% dan sekitar 80% transportasi publik di sana menggunakan kendaraan listrik. Selain itu, PLN juga akan menyediakan infrastruktur lain seperti Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum, SPLU, dan Stasiun Pengisian Listrik Umum, SPLU. Kelistrikan di IKN akan didukung oleh sumber energi baru dan terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, dan energi hidro, menjadikan IKN Nusantara sebagai kota yang sepenuhnya ramah lingkungan. 1. Ikuti update terkini, tetap terhubung dengan Naufales Official Channel untuk berita terbaru tentang pembangunan IKN Nusantara dan inisiatif ramah lingkungan lainnya. 2. Promosikan kesadaran lingkungan, bagikan informasi ini kepada teman dan keluarga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan. 3. Dukung penggunaan kendaraan listrik, jika Anda berada di IKN atau berencana untuk pindah ke sana, pertimbangkan untuk beralih ke kendaraan listrik guna mendukung visi kota hijau. 4. Pantau proyek energi terbarukan, amati perkembangan proyek energi terbarukan di IKN seperti PLTS dan potensi energi hidro, sebagai langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. 5. Partisipasi dalam diskusi publik, terlibat dalam diskusi dan kegiatan komunitas terkait pembangunan IKN dan penggunaan energi terbarukan untuk berkontribusi pada visi kota hijau yang lebih luas. Tetaplah bersama kami di Naufal S Official Channel untuk informasi yang selalu aktual dan terpercaya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda.